Salam semua. Dalam tak sedar apa malam ni dah pun masuk episod terakhir dalam drama Dia Yang Kujadikan Suami. So jom kita tengok sorotan episod terakhir kali ni. Ibu, malam tadi kan Nas. Nas, kalau Nas nak bermalam kat luar, bagi tahu ibu awal-awal. Jadi ibu tak adalah berjaga sampai pagi. Risaukan Nas. Maafkan Nas sebab susahkan hati ibu. Ibu benci Naim ke? Sorry kalau Nas tersalah cakap. Ya. Ibu benci Naim. Nas? Naim tu hina Nas? Halau Nas daripada rumah dia? Apa? Nas tak sedih ke? Tu dia. Kalau kita tengok episod semalam, siap kena kaki lagi Nas dengan ibunya. Maksudnya ibu dia tu, ibunya memang apa, betul-betul makan hati betul lah dengan Nas ni, dengan apa yang Nas dah buat. Kita rasa macam memang semua orang nak buang Nas, tapi ni pun ibu dia, ibunya bagi masih bagi ruang, bagi can lah kat dia, menerima dia. Tapi itulah Nas, dia tak boleh lupa, dia banyak drama dalam hidup dia. Jumpa lelaki yang dianggap baik macam Naim, tapi bila Nas cerita pasal sejarah silam dia, tak tahulah dia cerita ke orang lain cerita, Naim tak boleh terima lelaki yang baik, tapi macam ada dah bertukar lah macam tu. Jadi sampai ibunya marah dekat Naim sebab tengok apa yang terjadi pada di Nas tu lah. So maksudnya Nas ni, dia punya life dia, perjalanan hidupnya tak semua macam orang lain, tak sama dengan macam orang lain. Dia pun cerita dia lah, dia pun dah cerita pasal dalam episod-episod sebelum ni, dia ni anak yatim semua, orang buang dia semua. Macam ayah dia sendiri pun apa, buang dia. Dia tak ada tempat nak mengadu. Dia perlukan seorang yang apa, betul-betul boleh terima segala kekurangan dia. Dalam masa sama dia guide dia lah, macam bagi apa, betulkan jalan dia. Bila dia buat satu silap je, okay, semua orang macam marah dia, bagi a hard time kat dia. Itu yang buatkan dia kadang-kadang rasa macam orang tak sayang kat dia, dan dia pergi kat tempat lain, dia jauhkan diri dari orang lain ke. Itu kita berjumpa lagi tak? Tak ada jumpa dah. Ni last, episode last. So harap korang apa, korang tonton malam ni dan bagi korang punya pendapat macam mana. Jumpa lagi, sekian.